الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا، الحمد لله. Kita dipertemukan kembali pada malam hari ini di majelis yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dipertemukan dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh ya selama kita bersama dengan Ramadan. Karena banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabaikan mereka. Mereka lalai dengan kesempatan yang Allah berikan itu sehingga tidak melakukan amalan-amalan ketaatan, dan sampai berlalunya Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Dan itu adalah kerugian yang besar. Kerugian yang besar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi sampai selesai Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun perlu untuk melakukan persiapan-persiapan untuk memasuki
ya bulan Ramadan, dan persiapan yang paling utama adalah kita mempersiapkan jiwa kita, ruh kita, ya dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan tentu persiapan selanjutnya adalah kita mempersiapkan pengetahuan, ya ilmu kita tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa dan amalan-amalan yang semestinya kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan, dan perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita hindari atau kita tinggalkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masih pada bagian yang keenam, yaitu rahmatul iyal, ya, kasih sayang terhadap keluarga, pada istri-istri dan anak-anak kita. Terakhir yang kita sebutkan adalah perkataan dari Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa'a ilaihi ghayatal isaa'ah. Siapa yang lalai dari mendidik anak-anaknya ya, dari hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anaknya, dia tinggalkan mereka begitu saja tanpa memperhatikan pendidikan mereka, maka sesungguhnya dia telah melakukan keburukan yang besar. Wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba' wa ihmalihim lahum. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu penyebabnya adalah ayah. Ya, penyebabnya adalah bapak. Karena mereka mengabaikan, ya, melalaikan ya pendidikan anak-anaknya. Tidak memperhatikan agama daripada anak-anaknya. Jadi sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang suami adalah pemimpin di dalam keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas ya kepemimpinannya itu. Kebaik buruknya suatu keluarga, penanggung jawabnya itu adalah ayah, adalah bapak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa innal aulada dhukuran kanu aw inathan hibatullahi wa qismatuhu baina ibadihi. Anak-anak itu, laki-laki ataupun perempuan, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan, bagikan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan 50, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukur.
milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan kepada yang Dia kehendaki anak perempuan, dan memberikan kepada yang Dia kehendaki anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Atau Dia Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ya, laki-laki dan perempuan. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan seorang itu mandul. Sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mampu untuk melakukan itu. Jadi persoalan anak yang lahir laki-laki dan perempuan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makan ini, makan itu, posisi ini dan posisi itu. Ya. Ya. Kalaupun hasil penelitian ya, makan ini, ya, banyak makan itu, ya, bisa melahirkan atau mendatangkan anak laki-laki atau anak perempuan, ya, itu tidak, ya, tidak pasti. Ya. Kalau dikatakan itu min asbab, di antara sebab yang mempengaruhi, ya bisa jadi. Ya. Tapi kalau itu dikatakan ya makan ini, ya, ya pasti jadinya perempuan atau pasti jadinya laki-laki. Atau setelah ibadah ya tidur posisi begini, nanti jadinya ya laki-laki atau jadinya perempuan. Tidak, ya. Tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan ya laki-laki dan perempuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hali kauni hadhihi al-hibah bintan fa innal islam yad'u ila al-ihsani ilaiha. Dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ya berupa anak perempuan, ini adalah termasuk karunia yang besar, jemaah sekalian. Yang Islam ya memperhatikan ini. Kan Islam menyuruh ya setiap orang tua, setiap kita untuk memperlakukan anak-anak perempuan itu dengan perlakuan yang baik. Islam menyuruh kita sebagai orang tua yang diberikan karunia anak perempuan untuk benar-benar memperhatikan pendidikan mereka. Tarbiyah mereka, pengajaran yang terbaik untuk mereka. Supaya apa? Tumbuh wanita-wanita yang solehah. Dan termasuk kunci atau sebab utama baiknya suatu kaum itu dilihat pada baiknya wanita-wanita mereka. Kalau dalam satu kaum ya wanita-wanita mereka sudah rusak, agamanya rusak, akhlaknya rusak, ya maka kerusakan besar ada di tengah-tengah kaum tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak memperingatkan kita ya, khususnya kaum laki-laki, bahwa fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Orang yang paling hebat sekalipun ya, itu bisa tunduk di hadapan perempuan. Ya. Ya, ada kisah ya, seorang jenderal perang yang tidak pernah terkalahkan, ya, yang tidak pernah tunduk di hadapan musuhnya. Tapi ketika musuhnya ini, komandan perangnya adalah seorang wanita, maka dia tunduk, jatuh. Kaum-kaum sebelumnya juga demikian, ya, runtuh, binasa, ya, disebabkan karena rusaknya wanita-wanita mereka. Dan juga ya dikatakan bahwa
wanita-wanita yang tumbuh dari lingkungan yang buruk, maka ini akan menebarkan kerusakan yang besar. Sehingga itu Islam memberikan perhatian yang besar terhadap ya apa, pembinaan pendidikan terhadap para wanita. Dan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Bahkan ya musuh-musuh Islam, tariqah atau cara mereka untuk merusak umat Islam, ya, salah satu cara mereka itu mulai dari merusak wanita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu Islam memberikan perhatian yang besar ya untuk ya mendidik para wanita sejak dari kecil dalam lingkungan keluarga ya, supaya tumbuh ya generasi-generasi akan datang ya wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang memiliki rasa malu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, naudzubillah min dzalik, jemaah sekalian, ya, wanita-wanita yang tampil di media sosial, la haula wala quwata illa billah, ya, tidak lagi memiliki rasa malu. Nah, ini berawal dari lingkungan keluarga. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, yang membentuk dia. Ya, dari sisi akidahnya, ya, dia menjadi ya, Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ya, demikian pula dari sisi adab akhlaknya, orang tua yang membentuk. Kalau dari kecil anak perempuan sudah diajari bernyanyi, diajari joget-joget, ya. Sang anak berjoget lalu ditepuki tangan, ya, disorak-soraki. Ya, dia merasa itu adalah kebaikan, dukungan baginya. Ini dari kecil sudah diajarkan demikian, ya tunggu. Ketika besar maka dia akan melakukan yang lebih daripada itu. Maka jangan salahkan anaknya. Tapi yang disalahkan adalah orang tua yang pertama kali mendidiknya seperti itu. Ya. Dan sekarang ini banyak kita dapati seperti itu, jemaah sekalian. Orang tua, ya, di antara orang tua ada yang senang ketika melihat anaknya bisa bernyanyi, anaknya bisa berjoget. Ya la haula wala quwata illa billah. Tidak mengajari anak-anak mereka ya, agama yang benar, membaca Al-Quran. Setelah dia dewasa, lalu kemudian orang tuanya ini menginginkan anaknya menjadi solehah, menjadi soleh, ya. Ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Yang disalahkan siapa? Tidak tahu ini anak siapa yang jadi bandel begini. Padahal dari kecil dia tidak mendidiknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam memberikan perhatian yang besar dalam pendidikan anak, ya, khususnya mendidik anak-anak perempuan. Ya. Supaya ya, akan tumbuh generasi-generasi ya wanita-wanita yang salehah, yang menjaga kehormatannya. Ya. Dan dari merekalah nanti lahir anak-anak yang tangguh, ya, anak-anak yang soleh dan solehah pula. Ya. Dan Islam ya mencela jahiliyah dahulu. Ya, Islam mencela orang-orang jahiliyah dahulu karena perlakuan mereka terhadap anak-anak perempuan. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika dikabarkan bahwa anak yang lahir itu adalah perempuan, apa respon mereka? Ya, langsung murung, wajah mereka menghitam dan marah, sangat marah, ya, malu. Ya.
ya, sehingga yang mereka lakukan ya, membunuh anak-anak mereka itu, perempuan dikuburkan hidup-hidup ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nahl ayat ke 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila ya diberitakan kepada mereka tentang satu kabar gembira ya, ini Allah beritahukan bahwa kelahiran anak itu adalah kabar gembira. Dikabarkan kepada mereka berita gembira lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka seketika itu pula wajah mereka jadi hitam. Artinya tidak senang, tidak terima dengan ya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, marah. Yatawara minal qaum, ya mereka bersembunyi dari kaum mereka, malu. Mereka anggap itu bukan berita gembira, tapi itu adalah berita yang memalukan, ya, sehingga bersembunyi mereka. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bersembunyi dari manusia, berpikir apakah saya akan menerima penghinaan ini? Ini suatu yang memalukan, punya anak perempuan. Atau ya sudah, saya bunuh saja anak ini, ya, dengan cara di jadi kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah bahwa apa yang mereka tetapkan itu, yang mereka lakukan itu adalah keburukan. Ini celaan Islam terhadap jahiliyah. Ya, salah satunya ini. Mereka memperlakukan anak-anak perempuan mereka dengan perlakuan yang buruk. Mereka anggap itu adalah satu kehinaan. Ya. Sehingga itu Islam datang, ya, menghapuskan itu. Ya. Dengan cara apa? Memuliakan ya wanita, memberikan perhatian yang besar ya untuk mendidik ya anak-anak wanita. Ya, disebutkan dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innallaha azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum thalathan qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal wa idha'atul mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada kalian uquqal wa ummahat, ya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya sifat apa, pelit dan sifat apa, poros ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci ya dari kalian tiga perkara, qila wa qal ya. Qila wa qal ini ya ucapan-ucapan ya, banyak berkata, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Membenci kathratus su'al, ya, banyak bertanya. Dan ini tentunya para ulama telah menjelaskan, banyak bertanya yang dibenci di sini adalah ya di masa turunnya wahyu ya. Karena ketika di masa turunnya wahyu, kemudian orang banyak bertanya, itu akan memberatkan ya. Dan itu termasuk juga ya kebiasaannya orang-orang Bani Israel. Ya, mereka disuruh untuk menyembelih apa, sapi ya, untuk menebus kesalahan mereka ya, disuruh menyembelih sapi ya, mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Sapi yang sudah tua atau yang masih anak atau yang peranggang? Ya, kan menyulitkan ya. Dan di masa Nabi SAW pun, ketika beliau SAW menyebutkan tentang perintah ibadah haji, ada yang bertanya, aqul amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Tiga kali laki-laki itu bertanya,
Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau saya katakan iya, maka itu akan memberatkan kalian, kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Ya. Sehingga itu turun ayat ini. Ya, jangan bertanya tentang sesuatu yang justru itu memberatkan kalian. Allah Subhanahu wa taala membenci ini. Katsratu as-su'al wa idha'ata al-mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda 'ala al-'inayati bihinna ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Islam ya memotivasi dengan sangat ya untuk memperhatikan anak-anak perempuan dalam mendidik mereka, mengajari mereka. Wa ja'ala dhalika min mujibati dukhulil jannati wan najati minan nar. Bahkan ya, mendidik anak-anak perempuan dengan baik itu adalah faktor yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, untuk dirinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan itu adalah faktor yang mengharuskan seorang masuk surga. Jadi siapa yang mendidik anak perempuannya dengan baik, pendidikan yang mendekatkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah surga. Seperti yang disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yahinha walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah." Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki anak perempuan dan dia tidak ya tidak menguburnya, tidak membunuhnya, tidak menghinakannya, ya, tidak mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan, adkhalahullahul jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Orang tua yang memiliki anak perempuan ya, dia tidak membenci anak perempuan, tidak menghinakannya apalagi membunuhnya, ya, tidak mendahulukan anak-anak laki-laki daripada anak perempuan. Nanti ya, kadang kita dapati jemaah sekalian, saat ada ya, keluarga atau orang tua yang diberikan anak laki-laki, dia senang sekali. Saat diberikan oleh Allah anak perempuan, ya, kayak lemes gitu. Ya, dia terima tapi lemes. Ya. Begitu mulai tumbuh, ya, yang spesial adalah anak laki-laki. Anak perempuan ya sudah, belakangan. Nah, seperti ini tidak dibenarkan. Ya, memperlakukan anak-anak sama. Ya. Jadi jaminannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adkhalahu Allahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Ya. Barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan sampai balig, sampai dewasa, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang bersamaku. Ya. Dia akan datang bersamaku. Ya, dan disebutkan wadhamma asabi'ahu, dia mengumpulkan tangannya, artinya dekat sekali dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Artinya apa di sini jemaah sekalian? Kalau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di mana tempatnya? Di surga. Ya. Dua orang anak perempuan. Ya. Dia didik dengan baik sampai dewasa. Ya. Dalam riwayat yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin aw ibnatani aw ukhtani fa ahsana suhbatahunna
wattaqallaha fihinna falahul jannah. Siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudari, atau 2 anak perempuan atau 2 orang saudari, lalu kemudian dia membaguskan, dia membaguskan apa, suhbatahunna, ya, berinteraksi dengan mereka, membaguskan ya interaksinya dengan mereka, dan dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah atas hak-hak mereka, falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Jadi bersyukur kepada Allah yang punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, atau yang punya saudari ya 2 atau 3. Dia berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik dan bertakwa kepada Allah atas mereka. Artinya di sini apa? Dia mengarahkan mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkan mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya itu adalah surga. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qaal yaqul, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin fa sabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak lalu kemudian dia bersabar ya dengan mereka, dia memberikan ya kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, minuman, pakaian, dari hartanya, maka mereka ya anak-anak perempuan ini akan menjadi hijab penghalang dirinya dari api neraka. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah. Faqala rajulun min ba'dil qawm, wa thintaini ya Rasulullah, qal wa thintaini. Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki 3 orang anak yang dia ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ya, tempat tidurnya, makan dan minumnya ya, pakaiannya, dan dia mengasihi mereka, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannah albattah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Ini ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian seorang laki-laki berkata, bagaimana kalau hanya 2 ya Rasulullah, hanya 2 orang anak perempuan? Maka Nabi katakan, ya wasintain, ya 2 orang juga demikian. Ya. Dan hadis-hadis ini jemaah sekalian, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis dalam bab ini ya, perintah, motivasi untuk mendidik anak-anak perempuan ya, berperilaku baik dengan saudari-saudari ya, saudara-saudara perempuan kita. Ini sangat banyak. Wa 'ala kullin fari'ayatul banati wa tarbiyatihinna fihi fadlun 'azimun wa thawabun jazil. Ya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam mendidik anak-anak perempuan memiliki keutamaan yang besar, memiliki pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-wasiyah bil banat ibtalun lima kana alaihi ahlul jahiliyah ma'al unsa. Nah, wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya setiap orang tua mendidik anak-anak perempuannya dengan baik, memperhatikan mereka dengan baik,
Ini ya, apa? Ya, membatalkan ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan ini juga membantah anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Islam itu diskriminasi kepada perempuan. Dan mereka melihat dari ya, sampai mengatakan Islam ya diskriminasi kepada perempuan. Coba lihat, masa perempuan ya, boleh dinikahi oleh satu orang laki-laki, empat orang perempuan? Ini kan diskriminasi. Ya, harusnya supaya sama ya, satu perempuan bisa ya, menikah dengan empat laki-laki juga. Ya, ini menyelisihi akal. Termasuk juga mereka katakan diskriminasi dalam hal apa? Warisan. Kenapa laki-laki ya mendapatkan lebih banyak daripada perempuan? Ya, ini kan diskriminasi. Wanita lebih banyak di rumah. Kalau mau keluar rumah harus menutup. Ya, ini diskriminasi, kata mereka seperti itu. Ya. Dan kalau kita selami jemaah sekalian, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap laki-laki untuk memperhatikan anak-anak mereka yang perempuan atau saudari-saudari mereka? Ini menunjukkan Islam sangat memuliakan para wanita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaluhum ma'aha syani'ah. Jadi perlakuan orang-orang jahiliyah terhadap wanita itu sangat buruk. Wa akhbaruhum ma'aha fadhi'ah. Sejarah, berita-berita. Ya, kisah-kisah tentang wanita ya di kalangan orang-orang jahiliyah, di kalangan orang-orang kafir itu sangat sangat hina. Dan bahkan orang-orang barat saat ini, orang-orang kafir saat ini, wanita-wanita mereka itu tidak punya hak. Mereka menuntut persamaan, apa istilahnya, persamaan gender ya. Tapi justru itu menghinakan diri mereka sendiri. Nah, Islam telah memuliakannya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di adzan dulu kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan yang memberikan jaminan kepada orang tua yang memiliki dua orang anak perempuan, atau kepada ikhwah, pada laki-laki yang memiliki ya, dua orang saudari atau lebih, dan dia mendidik mereka, memperhatikan mereka dengan baik, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik ya, yang jaminannya adalah surga ya. Ini merupakan tanda bahwasanya Islam memuliakan wanita. Dan hadis-hadis ini pula ya menjadi sesuatu yang apa, membantah ya tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam ya, atau orang-orang yang berbaju Islam tapi berpemikiran ya di luar Islam. Ya, mereka katakan Islam diskriminasi terhadap wanita. Dan hadis-hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa wanita itu ya betul-betul dimuliakan. Ya. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap laki-laki. Ya. Setiap ayah, setiap orang tua. Ya. Sehingga itu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan ya, hendaklah ketika dia memiliki seorang saudari perempuan dia senang
ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak perempuan, dia senang, bergembira dengan datangnya anak perempuan itu. Ya, tentunya tidak hanya sekedar bergembira, tetapi memperhatikan, ya, apa pendidikan mereka, supaya anak-anak perempuan ini tumbuh dalam, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi wanita-wanita yang salihah nantinya. Ya. Ya. Dan pasti, ya, setiap orang tua dengan melakukan pendidikan yang baik, pengajaran yang baik terhadap anak-anak perempuannya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala didapatkan. Kemudian wa musibatun nas fi hadzal bab ta'ti min jihatain. Nah, ada dua musibah, ya. Dalam hal ini, dalam hal anak perempuan ini, ada dua musibah yang menimpa manusia. Imma minal wuqu'i fi jahiliyatin min ahlil jahiliyah min karahatil unsa wa bughdhi wujudiha. Yang pertama, musibah dia jatuh pada perkara jahiliyahnya orang-orang jahiliyah, yaitu membenci anak-anak perempuan, tidak menyukai anak-anak perempuan, tidak senang ketika dapat berita sudah lahir anakmu apa perempuan lemes, ya. Ya. Jadi musibah. Dia menyerupai orang-orang jahiliyah dulu. Apalagi kalau sampai dia marah, malu, wah, persis sudah dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Ini musibah pertama. Au min jihati tadhi'il unsa wa adami tarbiyatiha wal muhafadhah 'alaiha wa tarkiha biduni tarbiyatin. Itu yang kedua adalah dia menyia-nyiakan pendidikan anak-anak perempuannya, tidak mendidiknya dengan baik, tidak menjaga mereka, meninggalkan mereka, ya, begitu saja, ya, sehingga yang terjadi apa? Kerusakan. Bagaimana tadi kita sebutkan, wanita-wanita yang tumbuh hidup dalam lingkungan yang buruk, maka dia akan membawa fitnah yang besar, membawa kerusakan yang besar. Wa kullun minal amraini ghayatun fil khuturah. Ya, dua hal ini adalah, ya, bahaya besar. Ya. Tidak menyukai anak-anak perempuan, ya, mengabaikan pendidikan anak-anak perempuan, ini adalah musibah yang besar, ya, bahaya besar. Wa ta'ti hadhihi al-ahadith litu'alija dhalika kullah. Hadis-hadis yang tadi kita sampaikan terkait dengan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga bagi orang-orang yang, bagi setiap orang tua yang mendiri anak-anak perempuan mereka, ya, setiap laki-laki yang memperhatikan saudari-saudari mereka. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak jatuh dalam dua bahaya besar ini, dua musibah besar ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wajiba 'ala man akramahu Allah Subhanahu wa taala bil unsa an yafraha bi hadhihi al-'atiyah. Sungguhnya adalah suatu kewajiban bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah muliakan dia dengan apa? Diberikan anak perempuan. Ini satu kemuliaan. Karena anak perempuan itu sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sampaikan, dia menjadi apa? Hijab, penghalang dari api neraka. Yang bisa menyebabkan dia harus masuk surga. An yafraha bi hadhihi al-'atiyah, bergembira, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini.
wa an yahmadallaha ala hadhihi al-hibah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas pemberian ini. Wa an yas'alallaha al-ma'unata 'ala al-qiyam bi hadhihi al-amanah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk menunaikan amanah ini. Wa an yu'na bi tarbiyatiha wa tansyiatiha, yang menolongnya supaya ya mampu untuk mendidik anak-anaknya, khususnya yang perempuan. Dan tentunya jamaah sekalian, ya, sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan ganjaran yang besar, ya, sesuatu yang kita kerjakan mendapatkan ganjaran yang besar, maka kalau kita tinggalkan, kalau kita abaikan, bahayanya juga besar. Nah, termasuk ini anak-anak perempuan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita memperhatikannya, mendidik mereka dengan baik, maka ganjarannya itu besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita abaikan, kita tidak peduli, ya, maka hukumannya juga besar. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, pendidikan orang tua terhadap anak-anak perempuannya ini akan berpengaruh terus sampai ketika anak-anak perempuan ini menjadi istri dari seorang laki-laki. Dia akan menjadi istri yang solehah, ya, yang kemudian ya, dari keluarganya juga akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga itu wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, mereka ini, ya, anak-anak perempuan ini akan menjadi hijab, ya, penghalang dari api neraka untuk orang tuanya. Wa man wufiqa bi salahi abna'ihi wa hidayatihim wa istiqamatihim falyahmadillaha fa hadha mahdhun minhu wa fadluhu subhanahu wala yaltafitu ila ma badala min asbab aw wujida indahu min asalib fal minnatu lillahi wahdahu. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ini dan dia bisa istiqamah, ya, untuk mendidik anak-anak perempuannya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik anak-anaknya dengan baik dan berhasil, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap, oh, ini saya sudah didik dia makanya dia jadi begini. Tidak. Karena banyak juga orang tua yang sudah mendidik anak perempuannya dengan baik tapi tetap ya seperti itu. Kemulai dari dia diberikan anak perempuan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makan ini, ya, makan itu, gaya ini, gaya itu, dan seterusnya, ya, bukan, tapi itu pemberian dari Allah, ya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan anak tersebut anak yang salehah, itu juga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab-sebab ya tetap harus kita tempuh. Supaya menjadi anak yang soleha ya harus berikan perhatian. Ya. Akhirnya nanti bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang tua itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dilakukan untuk mendidik anaknya. Ya. Ya. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode dalam mendidik anak-anak. Ya. Ya. Itu hanya sebagai apa? Bagian dari sarana, tapi bukan itu penentunya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus menempuh ya sarana-sarana itu, metode-metode yang terbaik itu. Dan tidak ada metode yang terbaik ya kecuali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh terdahulu. Ya. Maka di antara metode terbaik dalam mendidik anak-anak kita, ya, itu dimulai dari
syakhsiyahnya kita, kepribadian kita sendiri. Ya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjauhi segala dosa. Ya. Ya. Ini bagian dari apa? Metode untuk mendapatkan atau mendidik anak-anak kita menjadi salehah, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Termasuk di antara metode untuk mendidik anak-anak supaya menjadi saleh dan salehah, memberikan kepada mereka makanan yang halal. Boleh jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengan segala daya dan upaya mendidik anak kita supaya menjadi saleh dan salehah, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Boleh jadi ada di antara yang kita masukkan ke dalam perutnya dari sesuatu yang tidak halal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Malik bin Anas rahimahullahu taala, al-adabu adabullah. Jadi adab itu adalah adab Allah. Artinya di sini seorang itu bisa beradab, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata apa yang dia pelajari, apa yang dia lalui, tidak semata-mata itu. Itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La adabul aba wal ummahat. Bukan semata-mata dari contoh dari apa? Dari orang tua, dari bapak dan ibu. Wal khairu khairullah, la khairul aba wal ummahat. Demikian pula kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari bapak dan ibu. Itu hanya sebab saja. Asbab, wasilah, sarana. Qala Numair ibn Aus, kanu yakulun. Ya, Numair bin Aus berkata, dulu orang-orang saleh berkata, as-salahu minallah. Kesalehan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu minal aba. Dan adab, tingkah laku yang baik itu dicontohkan oleh orang tua. Di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada kita, peringatan kepada kita, bahwa kita harus menempuh cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita, untuk memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jangan kita berkecil hati. Jangan kita berkecil hati ketika kita sudah menempuh cara yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik, tapi kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, jauh dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala dari apa yang kita lakukan. Karena yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses. Allah Subhanahu wa taala melihat proses yang kita kerjakan. Amal yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan. Urusan hasilnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku di dalam mendidik anak-anak kita, demikian pula dalam hal mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Adalah kewajiban. Urusan orang dengar, orang ikuti atau tidak itu bukan urusan kita. Sebagaimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mereka adalah tabligh, menyampaikan, mengajari. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut para nabi dan rasul, tidak menuntut dari kita mana hasilnya, tidak. Tapi yang dituntut dari kita pertanggungjawaban proses yang telah kita lakukan seperti apa. Sudah diajari atau belum? Sudah dididik atau belum? Kalau itu semua tidak kita lakukan, tidak mengajari, tidak mendidik anak-anak kita, generasi kita, tidak mendakwahkan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah bahasan terakhir dari bagian ke-6 ini. Dan insyaallah masih satu kali pertemuan lagi, kemudian kita masuk Ramadan. Dan
Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan jadwal-jadwal saya di bulan Ramadan ya, akan diisi dengan apa yang menjadi ya kajian rutin kita ya, di antara maghrib dan isya ya, bukan antara isya dan tarawih, kan ada jadwalnya. Insyaallah kita tetap akan melanjutkan kajian rutin kita biidznillah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan bahasan selanjutnya insyaallah adalah hukukul jar, hak-hak tetangga. Dan ini real juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.